Mawar Afi sentil Steno Ricardo sambil tunjukkan kondisi anak yang sakit. Tunaikan kewajibanmu. Mawar Afi membagikan kabar kurang menyenangkan dari anak ketiganya Kiraya Altera. Lewat salah satu unggahan di Instagram, Kamis tanggal 4 Agustus tahun 2022, Mawar menunjukkan kondisi Kiraya yang sedang sakit. Terlihat dalam unggahan tersebut, Kiraya kesulitan bernapas sampai butuh alat bantu. Sedang Mawar Afi berada di samping sang putri untuk membantu memasang alat pernapasan. Namun bukannya menjelaskan situasi Kiraya, Mawar Afi malah menyentil mantan suami, Steno Ricardo soal tanggung jawab ke anak. Kalau sudah begini, yang di sana mana tahu, tulis Mawar Afi. Mawar Afi juga mempertanyakan alasan Steno Ricardo menuntut hak asuh anak setelah bercerai. Sebab menurut Mawar, Steno sendiri yang tak pernah becus mengurus buah hati mereka. Urusan anak sakit dari dulu juga selalu saya, kata dia. Segala gugat hak asuh, terus banding. Tuduhannya keji banget lagi, ibu yang menelantarkan anak. Teman-teman IG lama saya pasti tahu kok, keseharian saya gimana. Mereka tahu anak-anak lebih banyak diurus siapa, ujar Mawar Afi. Dalam unggahan berikutnya, Mawar Afi meminta Steno Ricardo untuk lebih bertanggung jawab mengurus anak sebelum meminta hak asuh. Sudahi, mabukmu, tunaikan kewajibanmu. Itu baru cowok keren, ucap Mawar Afi. Sebagaimana diketahui, Steno Ricardo masih menuntut hak asuh anak usai pisah dari Mawar Afi. Ia tak terima setelah Pengadilan Agama Depok memenangkan hak asuh anak kepada Mawar usai proses mediasi. Steno Ricardo melalui kuasa hukumnya Desi Rutfikasari bahkan meminta penyerahan hak asuh anak ke Mawar Afi dianulir.